Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. Asam 3. Okey, untuk kali ni punya topik kita nak sembang pasal 5 buah negara yang berpuasa pada waktu yang pendek. Okey, pada video lepas aku telah buat video pasal 5 buah negara yang berpuasa dalam masa yang panjang. Kali ni aku nak bincang pasal 5 buah negara yang berpuasa dalam waktu pendek. Okey, macam aku cakap pada video lepas, kita semua ni, umat Islam, berpuasa selama sebulan dan setiap negara waktu berbuka puasa sangat berbeza-beza. Ada negara yang membuka puasa, ada negara yang berpuasa dalam masa yang panjang dan ada juga negara yang berpuasa dalam masa yang pendek. Okey, kali ni aku nak cakap pasal 5 buah negara yang berpuasa dalam masa yang pendek, dalam waktu yang pendek. Okey, di tempat kelima ialah negara Afrika Selatan. Okey, Afrika Selatan sebuah negara yang terletak di benua Afrika. Okey, Afrika Selatan, terutama sekali wilayah Cape Town, mereka berpuasa selama 11 jam 52 minit. Satu masa yang pendeklah. Okey, di tempat yang keempat adalah negara Uruguay. Okey, siapa tak kenal Uruguay? Negara Luis Suarez dan juga Edison Cavani. Okey, Uruguay sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Okey, ibu negara Uruguay adalah Montevideo. Okey, di Uruguay, khususnya bandar Montevideo, mereka berpuasa selama 11 jam 48 minit. Lagi pendek pada berpuasa di Cape Town, Afrika Selatan. Okey, seterusnya, di tempat ketiga adalah negara Australia. Di negara Australia, khususnya di bandar Canberra, mereka berpuasa selama 11 jam 47 minit. Wow, satu masa yang sangat pendek lah. Ha, lagi pendek daripada kita yang berpuasa di Malaysia ni. Okey. Okey. Sekarang, kita ke negara di tempat yang kedua. Negara di tempat kedua adalah negara Chile. Negara Chile khususnya di wilayah Puerto Montt. Di wilayah Puerto Montt, dia orang berpuasa selama 11 jam 30 minit. Lagi sekejap daripada Canberra tadi. Okey. Chile adalah sebuah negara yang berada di benua Amerika Selatan dan di wilayah Puerto Montt, diorang berpuasa selama 11 jam 30 minit. Di tangga pertama, di tempat pertama, negara yang berpuasa dalam masa yang pendek jatuh kepada negara New Zealand. Okey, negara New Zealand, khususnya wilayah Christchurch, diorang berpuasa selama 11 jam 20 minit. Lagi sekejap daripada negara Chile tadi. Ini sekaligus menjadikan mereka adalah paling sekejap dalam berpuasa. Okey. Bagi negara kita, Malaysia, kita rakyat Malaysia berpuasa selama 13 jam. Bagi aku 13 jam tu adalah satu waktu yang fleksibel bagi rakyat Malaysia. Okey. Kenapa benda ini terjadi? Okey, perkara ini terjadi sebabkan oleh faktor geografi kedudukan sebuah negara. Okey, faktor kedua ialah waktu terbit dan terbenam matahari di sebuah negara yang sangat berbeza dengan negara lain. Dan ia juga turut dipengaruhi oleh zon waktu di semua negara yang sangat berbeza-beza. Dan seterusnya, ia berlaku ketika musim dingin. Okey, yang seterusnya menyebabkan kenapa punca ini berlaku diorang berpuasa dalam masa yang pendek ialah kerana kedudukan negara diorang yang jauh daripada kutub utara. Semakin jauh sesebuah negara daripada kutub utara, maka semakin pendek waktu mereka berpuasa, nak pula pada musim dingin. Okey, nampaknya setakat ini sajalah video aku kali ini. Kita akan jumpa lagi di video seterusnya. InsyaAllah kalau ada masa, aku akan bagi lagi beberapa perkongsian menarik untuk korang semua. Kita jumpa lagi di next video. Korang like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.